Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ibu Purwati SPD, beserta Bapak Kuswadi, Kepala Desa Karangkemiri. Yang Bu Purwati ini sangat-sangat komunikatif, kemudian juga membangun Cilacap menjadi anggota DPRD sudah 3 periode. Kita doakan mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi. Semoga bisa menjadi Wakil Bupati Cilacap. Tepuk tangan nih untuk Bu Purwati. Sang Dewi katon lam-lami, hamba perawangi semi, arum kembangi melati, dasar wulani datari. Dumateng para rawuh kakung saha putri, sak lajengipun dawuh pangayuh bagya panakrama ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Camat Maos dumateng Bapak Agus Supriyono SOS MSI kawula sumanggaaken. Mboten sabar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ibu Purwati SPD, beserta Bapak Kuswadi, Kepala Desa Karangkemiri. Yang Bu Purwati ini sangat-sangat komunikatif, kemudian juga membangun Cilacap menjadi anggota DPRD sudah 3 periode. Kita doakan mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi. Semoga bisa menjadi Wakil Bupati Cilacap. Tepuk tangan nih untuk Bu Purwati. Sang Dewi katon lam-lami, hamba perawangi semi, arum kembangi melati, dasar banyak pendukungnya Bu. Yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Daramil, para kepala desa sekecamatan Maos, wabil khusus Bapak Kepala Desa Karangreja beserta perangkat desa, Ketua BPD, Ketua LPMD,
segenap sesepuh, pinisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang malam hari ini hadir, Kader Posyandu Dasa Wisma. Yang kami hormati Ki Dalang Bagus Bramasto, ya. Ini dalang potensial dari Desa Karangreja Kecamatan Maos. Mudah-mudahan kita doakan menjadi dalang yang terkenal. Allahumma amin. Dalang top, dalang kondang, dalang laris, beserta dengan para wiyogo dan pramu, napa istilahnya? Ya. Waranggono nih. Originnya ada ya? Ya, siapkan lagu Pingal di F. Nanti ada yang nemenin ya. Ini permintaan Pak Kades Kelapa Gada. Yang kami hormati segenap warga masyarakat yang kami cintai, kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dilimpahkan pada kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bersilaturahmi menyaksikan pagelaran wayang kulit, membawa pintu berkah untuk kita semuanya. Luma. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamat mendapatkan syafaatnya. Luma. Amin. Kami dari Forkopimcam memberikan apresiasi atas suasana yang terwujud di Desa Karangreja, yaitu suasana yang tentrem, yang guyub, yang rukun, yang mempunyai semangat membangun. Ini tentunya harapan kami untuk bisa tetap dipertahankan. Kemudian juga pesan kami, kebersihan lingkungan. Kita berada pada jalur nasional sehingga pinggir jalan harus bersih. Kami dengan Pak Kapolsek Padang Ramil dan kepala desa, perangkat desa, setiap Jumat pagi ini mengadakan kerja bakti bersih-bersih sampah yang ada di pinggir jalan. Sudah 3 kali Jumat pagi masih ada sampah di pinggir jalan. Ini mohon dukungan dari semua masyarakat karena kita Maos identik dengan kota pelajar. Kota pelajar tentunya juga harus rapi dan bersih. Kemudian tidak kalah pentingnya kita berperan dalam menciptakan, mewujudkan anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, yang berkualitas. Pesan kami tentunya ibu-ibu yang punya bayi, balita, ibu hamil, untuk rutin datang ke Posyandu sehingga stunting bisa dicegah. Ini upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Kemudian pesan kami ke Pak Kades, camat ngukur kades itu yang utama pajege lunas. Nek pajege lunas wis mburine api kabeh. Sehingga pesan saya kepada para kepala desa, kita bersama-sama dengan masyarakat kita berupaya untuk PBB segera bisa lunas. Itu intinya dari saya. Sebelum saya turun panggung, lagu Pingal Mas ya. Ding bisa, ayo Mbak nemenin. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.